Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi dengan saya Zikra Jirat. Oke, okay, kalian bakalan nge-unboxing sekalian review Magic Yoyo N20 teman-teman ya. Ini masih apa namanya? Dari Tikinya udah tadi dikirim jam 9-an malam, coy. Waduh. Mantap Tiki ini ya. Tapi ya gitu, coy. Kalau misalnya itu jangan yang overnight service karena belum pasti besoknya datang, coy. Jadi jangan yang overnight. Kalau bisa ya yang reguler aja. Karena sama aja, coy. 3 hari nyampainya, coy. Enggak yakin besok sampai. Ini 3 hari baru sampai, coy. Jadi ya sama aja kayak reguler, cuman harganya yang lebih jauh lebih mahal, coy, harganya. Jauh lebih mahal harganya. Oke. Ini N12 Sakonor. Ini yang kemarin aku unboxing yang ini T5 ya, Overlord. Sekarang unboxing yang N12. Oke, okay, aku sudah siapin mana guntingnya tadi. Oh, ini. Sudah siapin gunting. Ini ada laptop spesifikasinya sini. Nanti aku bacain ya. Itu ada spesifikasinya ini, coy. Oke, okay, kalau kalian pengen tahu, kalau pengen tahu sekarang itu jam 11.51, coy. Mau jam 12 ya. Masa aja aku unboxing Yoyo Magic Yoyo N12 Sag Honor. Ah, ini pengen gini aja, coy. Lebih enak. Yoi. Oke, ini taruh situ aja. Pung, mantap. Oh iya, kalau kalian pengen beli yoyonya ini yang ini sama yang ini, aku belinya di lapak, yaitu namanya lapaknya itu X Indosource. Oke, okay. Nanti aku taruh link di bawah kalau kalian pengen beli yoyo ini. Seperti ini, kayak bungkus apa suratnya. Mantap. Enggak, aku buka dari sini. Sip. Dalamnya langsung ada yoyo dengan bubble wrap ya. Bubble wrap. Bau enak banget. Bau enak banget bau aja lah. Ini Magic Yoyo N12 nya boxnya seperti ini, ada tulisan original belakangnya. Oke, aku buka teman-teman yoyonya dulu. Oke, sip. Mantap banget. Oke, aku bandingin sama yang N12 Overlord. Dari beratnya sih, beratan Overlord ya teman-teman ya, diameternya besaran N12 ya lumayan besar. N12 widthnya besaran N12, coy. N12 widthnya itu 44 titik ya, 44. Ini widthnya berapa ini? 40-an. Ini 44, ini 40-an Overlord. Oke, mantap. Aku taruh dulu. Oke, okay, spesifikasinya belum aku baca. Oke, okay, dari diameternya ini 55.00 mm, widthnya itu 44.00 mm, gap width ini itunya 4.62 mm, beratnya 67.58 gram, body shape butterfly, terus materialnya ini aluminium. Tapi kalau Overlord ini katanya udah full metal ya, metal. Ini aluminium, metal. Oke, terus apa bearingnya? Gue coba lihat bearingnya ya. Oke, bearingnya sama concave.
concave. Ada 10 bal dalamnya, 1, 2. Ya, ada 10. Mantap. Terus silicon padnya itu berwarna kuning. GGO N12 Saconor. Ya, terus dalamnya ya, teman-teman lupa. Dalamnya masih ada lagi sini. Ini sama ya. Taruh mana ya? Sinilah. Ini sama, ada dudukan yoyo. Terus dalamnya dapat kartu juga. Kartu Magic Yoyo. Nah, dalamnya itu ada box kecil. Buka dari bawah aja ya. Kita lihat dalamnya apakah dapat kantongnya sih Magic Yoyo. Semoga dapat ya teman-teman ya, karena yang overload itu enggak ada kantongnya. Semoga yang ini dapat kantong Magic Yoyonya. Oh, dapat coy. dapat. Oh. Dapat. Ye. Akhirnya dapat juga. Dapat ini juga. Oke, terus stringnya warna-warni coy. Ada warna biru 2. Terus warna pink 1. Orange 1. Hijau lime 1. Kuning ini, kuning apa hijau ini, teman? Kalau aku sih hijau kuning. Terus dapat buku petunjuk juga. Terus dapat boxnya juga. Nah, segini aja coy. Isinya. Ya, yang penting-penting ini yoyonya mantap sekali. Kenapa aku beli ini? Karena itu apa namanya? Width-nya itu sudah 44 coy. Jadi agak sedikit lebar gitu dari yang overload. Buat string trick-nya itu lebih cet gitu lah. Terus beratnya juga lumayan lah. Mantap. Oke coy, kalau kalian pengen lihat aku main yoyonya ini, besok aja coy ya. Karena ini udah jam 12. Oke. Aku skip langsung besok ini. Ini langsung besok ini.